Kehilangan kaki kanan yang terpaksa dipotong sehingga paras lutut akibat masalah saraf menyebabkan kehidupan ibu kepada seorang anak berubah. Rosazlina Remlan, 45 tahun yang juga seorang guru di Tadika Yayasan Islam Terengganu di seberang Takir, Kuala Nerus, merasakan dirinya perlu bergantung seumur hidup menggunakan kursi roda atau tongkat. Namun siapa sangka, langkahnya menjadi pencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso melayakkan dia menerima rawatan di Pusat Rehabilitasi Perkeso Kuala Terengganu atau PRPKT di Hotel Permai selain bantuan kaki palsu yang membolehkan Rosalina dapat berjalan semula. Dia berkata demikian ketika ditemui pada Karnival Penjana Kerjaya Terengganu 2021. Pada karnival itu, Rosalina menerima sijil penghargaan sebagai orang berinsurans perkeso iaitu anugerah Return to Work. Menurutnya, dia menjalani rawatan dan menetap di hotel berkenaan bersama suami dan anak selama 4 bulan dengan kos sepenuhnya ditanggung pihak perkeso. Saya amat bersyukur dengan apa yang perkeso bagi kepada saya. Sebelum ini, saya rasa macam dunia saya malap lah. Lepas saya disuggest oleh doktor untuk perkeso, Alhamdulillah, daripada saya berkursi roda, bertongkat 4, bertongkat 2, tongkat 1, berlepas tangan dalam masa 2 bulan, saya boleh berjalan dengan bantuan terapi daripada perkeso rehab.